Selamat Tahun Baru Islam. Ma'al Hijrah Mubarak. Kepada ahli kampung, pada Teluk Panah, dalam wilayah dalam tampun mungkin kurung. Allah telah bagi pada kita malam ni, Allah lanjutkan umur kita sampai sampai Tahun Baru. Kalau bukan Tahun Baru Islam, kita tahu belaka. Krisakarak lah, putasakarak lah, tak ada pelik waktu kita buat kerja. Tak ada nak kecek waktu. Nak kecek kata, hijrah sakarak ni. Kita kena tahu. Bulan mana-mana, tahun mana-mana pun, kalau kita ambil letak atas maksud yang besar, supaya tahun baru hak bulan negeri kita deh. Kalau kita tahu pun comel. Buat apa? Kita tahu kata kita tua dah weh. Tahun baru pula, umur kita melekat dah weh. Bukan kata nak ramah lah. Tahun dalam Islam pun, Muharram pun, Ma'al Hijrah pun, kalau kita, kalulah kita sekadar nak ramah, tak ada boleh ke apa? Nak calong, masa siapa bagi kata nak calong. Ah, tahun baru, nak ramah je. Buat warung, buat apa ni pemuda, buat rancangan, nak ramah, sekadar nak ramah, tak ada boleh ke apa? Tapi kalau untuk mikir, boleh mana-mana pun, ada fedah. Tua dah aku ni. Banyak mana perubahan. Banyak mana dah umur aku lepas mari dalam dunia. Kena kira belakang ni. Lebih lagi kita yang beriman. Setiap detik. Setiap saat. Kena kira, kena tanya. Ni kita takut buat ingat, lepas lajak dah aku ni. Hijrah 1444. 14 44. Ni naik pulak ni. Tua dah aku ni. Tak lama dah aku ni. Bukan kau banyak kita. Umur kita kau banyak kita bila. Tahun lalu 25. Tahun ni 26. Umur kau banyak dah. Aku kau banyak, umur kau sikit, faham tak? Umur kita hak baki tu. Hak ada lagi bukan kau banyak lah, kau sikit. Kalau kita buat mikir, Pak. Pelik sikit ni. Tahun ni 25. Tahun lalu, ni 26 lah. Kalau siapa 27, 28. Kalau siapa 30, nak 31. Banyak lah umur kita. Ya, kau banyak tapi kau tinggal tu, tinggal sikit lah. Lebih lagi umat akhir zaman. Umat Nabi sallallahu alaihi wasallam umur tak serupa dengan orang dulu. Kata Nabi, umat ni yang lebih kurang baina 60 wa 70. Umur Nabi 63. Umat Nabi lebih kurang 60 ke 70. Baina 60 wa 70. Bah kalau kita 40 dah ke 20 lagi. Kalau kita 50 dah ke ada berapa lagi? Kalau tahun ni ni puluh dah ke? Lebih lagi umat akhir zaman, kalau 40 ni, dia kira tua dah. Boleh buat siapa dah. Boleh berubah dah. Boleh beki dah. Boleh memperbaiki. Memperbaiki. Boleh tukar dah kehidupan. Sebab tu sahabat radhiyallahu anhum, dia bicar, siapa tak tahun baru ni? Siapa tak tahun baru Muharram? Sahabat tak? Kenapa tak tak boleh Syawal? Boleh ramah sekaligus raya. Kenapa tak tak maulid Rabiul Awal? Hikmat banyaklah sahabat mengikut. Sahabat ambil tarikh tahun baru dari Islam ambil mana? Kalau kita panggil Ma'al Hijrah. Tahun hijrah Nabi. Hijrah Nabi ke Mekah kepada Madinah. Itu hijrah. Dalam sejarah cara perawatsat. Tarikh hijrah Nabi. Hijrah ni hijrah apa ni? Banyak cara dalam ni hijrah Nabi. Kita tengok hak gambar hijrah, hijrah tepat ada.
dok Mekah, Makkatul Mukarramah di pada Yasrib, masa tu nama Yasrib. Tapi lepas pada hijrah tu Allah tukar jadi Munawwar. Madinatul Munawwarah, yang bercahaya. Nampak Zahiriyah tukar depak, tapi tukar banyak sekali. Tukar kehidupan, tukar keyakinan. Beki-beki lebih tukar. Hak tak senang jadi senang, hak tak molek jadi molek. Apa panggil? Hak duk kosi sikit-sikit, duk berkata dengan Ghairullah, tukar jadi yakin pula dengan Allah. Kehidupan khilaf dengan jalan Nabi. Lepas pada hijrah, 100% jalan Nabi. Ada fikir sikit benda lain pada akhirat. Apabila Nabi hijrah, betul di situ, musyarat, kira cara, buat kerja. Hingga mereka jadi maksud akhirat 100%. Sebab tu ni, hari ni, setiap tahun kita buat mahal hijrah. Setiap tahun kita ingat, kita nak tukar. Nawi adik-adik saya sini semua, ayah ibu ni, pemuda-pemudi juga, umat Muhammad. Kita nak tukar. Tukar agama. Tukar segala-gala hak tak baik kepada baik. Kalau hak besar tak, tukar tiga kali. Hak Nabi tukar. Setiap tahun baru kena ingat Nabi tukar ke apa. Maksud yang Allah Ta'ala hantar Nabi mereka ala dunia, tukar hati manusia supaya yakin dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ayah ibu dengar baik-baik dia tawajuh sikit. Ya, mula-mula ni gitulah dia. Budak-budak pun ya ya ramah lagi cara dia. Saya tolong royak belah-belah, tak ada tengok komen. Kadang-kadang ada orang royak tu sorok dirah tu. Saya tak kata gapo budak ya masa dia. Kita kau budak gitu tak dengar kok. Ya kerja dia. Tak ada gapo, saya tak kesel. Insya-Allah sorok saya dirah pada budak ni. Hari ni kita nak tukar gapo besar sekali. Tukar keyakinan kita. Ma fi qalbi ghairullah. Kita tak sewi ada ghairullah. Sebab ni hak besar. Maksud ya Allah Ta'ala hantar Nabi. Maksud ya Allah Ta'ala perintah Nabi suruh hijrah. Supaya nak bawa umat, nak bawa manusia supaya yakin kepada Allah. Nak masuk Allah dalam hati. Tak saya syirik dengan Allah. Nawi berkata dengan Allah. Nawi harap pada Allah. Nawi yakin pada Allah. Nawi takut pada Allah. Nawi beriman dengan Allah. Ya ayuhannas, kulu la ilaha illallah. La, buat berhabis dalam hati itu. La, tak ada. Tak ada kekuasaan. Tak boleh bagi kesal. Tak boleh bagi munafak. Tak boleh bagi mudarat. Tak boleh bagi mati. Tak boleh bagi hidup. Tak boleh bagi hina. Tak boleh bagi mulia. Tak boleh bagi kaya. Tak boleh bagi miskin. Mereka Allah illallah. Dengar baik-baik. Ini maksud. Ini maksud Nabi. Maksud lima. Maksud hijrah. Nak tukar keyakinan. Yang kedua. Dengar nak. Nampak tamada, nampak mudah-mudah hak ni, dia kecek ni. Kalau tak ada hak ni, tak pakai kita. Kalau tak tukar hak ni, tak usah hak ni, tak ada harga apa kali kita. Dunia hak kita nak nampak kata ada harga, siapa tak harga? Kita. Allah tak ada letak. Dari wayat hadis, hari Allah jauh daripada Allah buat, bila tak tahu. Allah buat dunia ni. Siapa sekali ni? Berapa ribu tahun? Banyak riwayat, banyak orang riwayat kata lalu gidi kerabi tu Cik Sibha lampi. Gapa lama tak tahu. Ya kira mana tak tahu. Macam-macam. Hak kaji yang dunia orang baru ni. Tengok, oh ya kaji. Batu ni kau sibuk Cik Sibha lampi. Pet Siblan. Gapa lama tak tahu. Tak ada siapa tahu. Ulama pun andaza takriban doi prakman gitu, kira-kira gitu ya. Nak tahu tak boleh. Tapi jauh daripada Allah ciptakan alam ini. Siapa hari ni nak royak hak kita nampak tu, oh hebat, maha, harga, mulia kita nampak. Siapa kata maha benda ni? Ada dia jaya, ada dia hebat, ada dia mulia.
atau dia tak mati. Apa kata? Kita yang belakang tak harga. Allah jauh daripada cipta alam dunia. Sampai sekarang Allah tak biasa pandai dengan kasih saya. Allah tak biasa tengok kepada dunia dengan kasih saya. Ni harga. Saya nak kecek harga. Ya hijrah Nabi tak saya kecek kan? Nak wayak maksud. Duk bicara kata Nabi hijrah di situ, duduk situ, tidur situ. Ya, tak apa hak tu. Orang kita tahu apa. Tapi maksud hak umat lupa. Saya lupa. Kecek sekali, ingat sekali. Muzakarah sekali, ada fikir sekali. Besar perkara ini, saudara. Saya doyak apa harga kita tukar ni dia jadi mahal. Mahal tak mahal? Benda hak kita nampak kata mahal, ya tupai hak ni. Hak saya nak kecek ni. Tupai keyakinan kita. Tupai tupai kelima kelima Allah ni. Kita pergi sesa tanah sini harga ni, rumah itu ni, bangun ni juga. Ya, miliklah, gunalah. Allah bagi. So kita tak buat nego pandai awak dia ada go ada go. Jual beli, tak apa. Masuk dari agama. Bukan kata tak ada harga ikut kita nak api. Oh, ini Allah Ta'ala. Toleh. Tartik agama yang ada jual beli. Ada timai rasa. Jual beli, mengikut tuan nak jual. Pasal kata mahal, tak lawan, tak soli. Cara dia ada lah susun ni. Tapi semua benda kita tak. Tapi hak mahal lagi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ni harga hijrah Nabi nak pada benda ni masuklah hati. Hak kita nak nampak tu pihak ni gapo? Orang yang beriman dengan Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam selagi mana ada orang beriman dengan Allah, orang yakin dengan Allah, orang percaya kepada Allah. Bagai sekadar sebut Allah diri dah Allah we ada dalam hati Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dunia tak berlaku kiamat, nizam dunia jalan terus, malai jadi siang, siang jadi malai, tumbuhan tubik, buahan keluar, matahari bagi cahaya, bulan bagi cahaya, laut tergelombang, udara duk berjalan, oksigen boleh guna. Selagi mana ada orang sore lah dunia 8000 juta, 7000 juta, 8000 juta, wallahu alam ilmu Allah, kajian manusia kata dunia ada 8000 juta. Allah dalam ilmu dia saja, tak ada siapa tahu. Okey, tak ada senarai apa banyak mana. Walaupun 8000 juta katakanlah. Allah tak buat kira. Allah kira sore kalau ada orang sebut Allah. Ada dalam hati Allah. Kata Nabi dunia tak kiamat. Tapi hari mana tak ada Allah. Dunia hebat, kaya, mulia, pangkat, harta, apa lagi hak kita nak? Milik, bunuh, kenderaan, bangun, milik, makan, hebatlah dunia. Tapi semua manusia, katakanlah, tak ada Allah. Hari itu Allah Ta'ala peracur dunia. Hari itulah hari berlaku kiamat. Hari itulah hari Allah sebut. Hari mana Allah wa al-Quran. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Wa akhrajatil ardu asfalaha. Hari itulah yang berlaku. Iza syamsu kuwirat. Wa iza nujumun kadarat. Langit digulung, bumi digulung, dibalik. Keluar benda bawah bumi. Bulan jatuh. Matahari habis cahaya. Kullu man 'alaiha fan fana hacu. Bila hari orang tak ada Allah dalam hati, sebab tu nampak mudah-mudah hijrah nak kepada hati yakin kepada Allah. Kita nampak sekadar tu ya, gambar-gambar, tapi hakikat nak tukar manusia supaya yakin dan beriman dengan Allah mahal. Allah tukar sungguh mana. Hanya Yasrib jadi Munawwar, Jahiliyah jadi Radiyah. Tu heret tu, sepenuh. Sebab tu hari ni, sahabat letak hijrah Nabi ni. Tahun baru lah Islam. Ambil di hijrah, Muharram. Kalau nak kisah karak yang ambil mana? Ambil hari Nabi Isa.
naik ke langit. Ha, ya bila situ. Kalau kita kira tengok tahun dia Allah ni tahun berapa? 2023. Tu masa-masa Nabi Isa. Allah akan naik ke langit. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam hijrah 1444. 45 dah. Tahun baru dah ni. Hari ni kita kena kaji Nabi nak gapo dalam hijrah dalam hidup Nabi. Ni saya ayat nak tukar. Sebab tu dia semua ulama duk bincang hari ni tahun baru tukarlah. Adik-adik, pemuda, laki-laki, perempuan, saya sendiri bukan nak royak saja nah. Ada-ada terlupa. Manusia yang tak pelik terlupa ni, terlupa ni sifat manusia. Insan. Daripada nasian. Manusia asal manasia. Saya terlupa, kamu terlupa. Ni nak apa ingat teh. Tukar, kita mari nak tukar dia hapsa, hati kita tukar. Yang kedua, cara hidup kita tukar. Sebab kita ni ada dua kelima. La ilaha illallah tukar hati yakin ni. Muhammadur Rasulullah tukar kehidupan. Hati we ada Allah, kehidupan we ada cara Nabi. Muslimah, kau ibu, wanita. Malah ni nak tubik jadi nampak ke tino lako, ke jatuh dekat mana tak apa eh. Tapi masa dia dunia akhir zaman ni kata Nabi gitulah. Orang tino ramah pada orang jatuh. Yo, sengaja Allah nak we kebaikan, nak we cepat agama maju zaman kita. Kalau tengok dalam sejarah hijrah Nabi jadi mudah dengan sebab orang tino. Agama maju dengan sebab orang tino. Nabi boleh tukar dengan masa cepat syirik, umat boleh yakin dengan sebab orang tino. Nabi usah tukar kehidupan hok bidah dolalah sesat jadi sunnah, kemudahan bantuan daripada orang tino. Nabi SAW tukar sahabat hidup dengan dunia tu, tukar jadi maksud akhirat, kemudahan sebab orang tino. Satu nikmat yang mana zaman kita ni Allah Ta'ala sifat taruh orang tino, ramah pada orang jatuh. Mudahlah hak Nabi usah tu. Kandak-kandak Nabi tu mudahlah. Tapi syarat kena orang tino tu we ada fikir. Ha, malam ni nak muzakarah before kita fikir ni. Before kita bakal tukar. Lebih lagi wanita orang tino ni. Kalau dia tak tukar beberapa kali saya sebut ni, lambat lagi agama nak maju. Pertama tukar yakin. Yang kedua tukar amalan. Yang ketiga tukar maksud. Gapo? We jadi akhirat. Gapo amalan? Cara Nabi. Gapo keyakinan? We ada Allah. We nampak Allah. Kalau saya dak royak, jangan nampak orang, okay. Jangan nampak nisbah. Kalau pada hak sekarang lagi akhirat daripada Allah. Takdir daripada Allah. Dengar pemuda. Dengar ayah ibu. Kalau kita ada Allah, kita tak gaduh dengan orang lah. Tak nampak kata, eh, dia tu geno eh. Kita tak berani nak kata ke orang. Kita tak gaduh dengan anak nak fatwa. Nak supuh anak kita tak gaduh lah. Tapi apa hari ni muda. Sikit sebanyak, selalu dah fatwa orang. Sikit sebanyak, supuh selalulah ke anak. Kalau kita tengok dalam hadis, dalam cara Nabi, anak-anak dia akan nakal, orang panggil ikut amalan perbuatan kedudukan yang mari daripada ayah ibu. Kalau kita terfikir sikit tengok amalan anak, kita rojok klik pada kita, hai, aku silap banyak ni. Kena anak aku tubik macam ni ni. Lebih lagi wanita. Anak-anak akan kesel turut orang tino. Kalau tengok dalam sejarah macam tu. Ayah beragama tapi mak isteri tu tak ada agama. Anak tu tak ada agama. Ayah tak ada agama. Tapi ibu dia wanita isteri ada agama yang beriman. Anak dia beriman. Tengok tarikh sejarah perawasan dalam Al-Quran. Nuh alaihi salam Nabi. Isteri dia tak turun.
Isteri dia tak seber iman, anak jadi kufur. Ibrahim alaihissalam, pak dia jual berhala, mak dia yang beriman. Ibrahim Khalilullah. Apa tak? Tarik sejarah yang bagi macam tu. Sebab tu hari ni, kalau kita nampak Allah, kita yakin dengan Allah, kita yakin dengan cara Nabi, kita tak rata. Susun ni, kita mari kita dulu. Okey, jantai, suka. Dia tak rata nak kata ke isteri dia. Sebab amalan dia. Okey, tuanmu ni tak reti eh. Dia akan tanya diri dia dulu. Aku salah ke apa Allah Ta'ala buat orang tina aku macam ni? Kalau tu ambil gambar tak boleh. Gapo amal aku silap? Gapo aku buat dengan Allah? Anak aku tak taat ke aku ni? Dia akan nampak Allah denda ke? Allah kifarat gapo ni? Aku bersungguh ke tak lagi dengan hukum Allah. Aku taat ke tak lagi dengan perintah Allah. Boleh isteri aku tak taat. Dia akan nampak kebaikan Allah. Dia akan tengok kebaikan dia sendiri. Dia tak rada. Lek kampung sumpah tu juga. Kampung kita. Geno yang jadi budak-budak tak reti eh. Katakanlah misal. Geno budak yang didegih ke kepala. Gano kok pemimpin tempat kita jadi zolim. Pemerintah tempat kita gano jadi tak ceridik itu eh. Katakanlah misal-misal. Ya tak suka. Orang yang ada Allah. Ya tak suka orang. Gano suasana rumah kita jadi. Jadi bubuh pelik. Musim ni musim hujan kan. Kemarah kering apa habis. Musim ni musim kemarah. Kita nak cocok tanah benda yang tak sibuk kena dengan hujan. Kenapa hujan turun jadi rusak? Kenapa tak? Tanah mi rumah kita dulu subuh lah buah-buah hai. Ikut tanah tubik. Buah manis. Buah besar comel. Kenapa sekarang lo ni jadi buruk, jadi tak manis? Apa ni? Tanah tak molek ke? Baja tak gomurah ke? Dengar. Cerita ni. Semua amalan kita. Ni hijrah nak ada Allah. Hijrah nak amalan kita betul cara Nabi. Hijrah nak ingat pada akhirat. Satu kisah di zaman. Ulama tulis dari kita. Tak ingat nama raja. Pemerintah Islam lah. Maksud tu raja dulu-dulu ni ya, ya suka ya learning pun sempat tu tak tahulah ni. Kalau dalam sejarah dan kisah zaman dulu, ya suka beluru. Zaman learning permainan biasa lain ni. Beluru bahaya beluru lasat. Dia tak ada kerja ke apa kata nak istana ni. Luar-luar ambil gunik dia, ambil okay, askar dia tu jalan kat bukit kat mana. Takut rakyat kenal sampai dulu ya, tak ada YouTube, tak ada apa Facebook, tak ada line, tak ada apa, kita tak kenal. Okay, duduk dalam istana ya kenal raja, kat luar tak kenal. Lalu ni kita kenal apa, yang Agri, yang Cina, yang Jepun, yang mana pun. Sampai dulu lain negeri sendiri pun tak kenal. Supaya sampai Nabi kan. Okey, kadang-kadang kita tak kenal Nabi. Hak mana? Soalnya mana? Duk tukar Abu Bakar dengan Rasulullah. Sayyidina Ali, menantu Nabi, soalnya mana? Orang Yaman mari tak kenal. Masuk pemerintah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu jadi khalifah. Orang tak kenal. Hak mana Umar? Pakaiye mudah-mudah ya. Dia tak ada beza dak ngawe kampung. Sebab tu raja duduk dalam istana tu, raja dia kenal belakang. Tapi dia tumpik luar ke tak kenal. Lebih lagi, nak pergi peluru. Nak pergi lasat. Tukar pakaian, saling ambil kuda, seko-seko sore, ambil anak mana tu pergi. Masuk dalam hotel, dalam bukit. Nak peluru, bukan peluru dalam kedah. Pergi dalam hotel lah, masuk bukit. Koralik, nampak pergi cari pelanduk, cari gapa gitu lah. Berlama-lama tu masuk dalam tu, jumpa satu kebun. Kebun apa? Kebun jelimo.
luah molek patu buah subuh-subuh. Raja ni masuk, comel kebong ni weh. Sebab mau kita kan ni kebong diri, kebong dokong, kebong kebong apa, kelapa sawit, kebong wah salak, kebong hak baru-baru pula gapo kolek apa ni sebaya tu. Wah kasih gapo wah kebong molek-molek deh. Tengah orang hak jaga kebong ni, orang ahli kebong sungguh. Wah risak pun boleh dok. Boleh naik dengan kereta, gepuk dengan pak air, jarak dia buat comel, orang yang minat kebong. Demikian tu dengan subuh buah hai raja masuk lah tu ada orang sore duduk belah kebong. Raja kata, kebong siapa ni molek ni? Kebong saya luah juga dia banyak buah hai, buah jelima lagi kita pergi pak kita tak ada mana, kalau ada ekspor orang luar besar. Raja kata minta kesih boleh? Kita nak makan wajah lima. Suai kata boleh? Ya, wajah lima ni orang makan perut, makan air di rumah kita. Makan koyok, makan sutih-sutih gitu. Ya mahal kata, payah sehari nak perut air itu. Tak cukup makan. Sebutih boleh makan 2-3 beradik, makan kutik-kutik-kutik rumah kita. Ya tak ada. Kau Arab kau mana, ya perut makan minum air. Beraja minta tu eh belah. Wajah lima sutih gambar wajah lima. Nak dok wajah lima tahu ni. Takkim. Wajah lima sutih tua belah dua. Ambil sebelah tu perah. Kan bib. Tu bi ai. Ai jelima ni merah kan. Sebelah ni penuh gelah. Sebelah wajah lima ni. Walau alam ya perah macam mana ni. Bukan 10-5 ni wajah lima ni. Perah topik sebelah penuh gelah. Segelah raja tengok. Wah. Sebutir ni boleh sebelah boleh segelah dah. Raja minum. Berminum tu kau sedap lagi. Manis raja lima ni nak manis masa capur gitu kan. Kalau wah lima kau cukun kan panggil manis capur masa. Ya sedap. Raja lima ni sedap lagi. Minum habis gelah. Raja mari mikir, ya raja ni orang pemerintah, dia terdebih habis sutih negeri. Dia nak putih pasi, nak putih asir, tak dia belakang sampai dulu pemerintah raja. Kena bayar apa panggil teks, bayar asir. Dia mau buka kedai, bayar asir eh. Pasi. Nak buat kebun, buat gapo, kena bayar, naik ke hukuman. Raja mula mari fikir, kebun luar ni. Patus buah besar manis ke apa. Hai tuwe dia duit hanya anu kalau jual. Laku ni. Kelik ni nak buat rancangnya semula eh. Nak masuk becung mesyuarat kata kebun-kebun semua ni kena bayar teks. Bayar pasi kepada kerajaan. Eh. Tahu tu saya fikir. Maksud saya nak ayat kata perubahan dunia. Kita yang tengok pemimpin, yang tengok orang tu, yang tengok siapa. Allah ubah dengan amalan. Ni saya wayak atau hijrah nak tukar ni. Buat peringatan pada saya sendiri, nak tukar. Hal padah wak anu, kita silap salah manusia, lupa salah manusia. Tapi nak tukar. Raja mikir ni. Kebun ni boleh nyokok ni kutip asir. Klik ni. Niat tak ambil lagi. Klik ni aku nak buat rancangan kutip asir atas kebun jelima. Banyak ni boleh. Mana sebelah lagi peluah? Raja kata, tuai pun ambil hal sebelah. Buah yang sama. Tak ada ambil hal lain. Peluah. Tak penuh dah lah. Peluah air tu bit tak penuh. Boleh segerak gelah. Kena sikit. Tuai jelima tu ya orang okay. Allah wala orang panggil. Wali juga lah orang takluk dengan Allah. Orang zuhud. Orang berimeh. Orang yakin dengan Allah. Boleh ke orang tu seduk dengan suasana ramah. Dia duduk buat kebun cara dia. Duduk berzikir, ibadat dengan Allah. Dia tengok air tubik tak super tu muka yang lain. Raja ambil minum. Berminum ni rasa lain pula. Rasa masih. Kejut raja. Raja kata kena masih. Hak sana mana. Segelah ke ni, segerak gelah. Orang ni orang rapat dengan Allah. Dia tahu kata perubahan dengan amalan. Tuan kebun jelima kata no.
Saya rasa lah selama ni ni tak rasa berlaku macam ni. Kalau tak silap saya ke, rasa-rasa sepengah pemimpin kita ni, pemimpin negeri kita ni, mula fikir tak baik dengan rakyat dah ni. Ya dia kecek dengan siapa raja dah tu pemimpin negeri. Kawan ni tahu ya, dia sendiri tahu, Allah tahu. Dia hak tahu kata dia fikir apa. Nak pakai pasir orang semata. Nak pakai hak orang semata, tak ada kat cukup. Dia ada senedah, rakyat ada susah tak kira. Nak pakai mata. Dia fikir tak ada tu ya, Allah tukar suasana. Tukar sampai ke buah yang keberkatan tu habis. Air yang banyak tak ada purih. Hak manis yang dia rasa. Betul rakyat atau pemimpin kita ni, orang meretas negeri kita ni fikir karuk ni. Fikir tak baik dengan rakyat. Oh dia kena. Yang dia berimeh juga. Tapi gitulah. Kadang-kadang tomok, kadang-kadang tak cukup. Perasaan tak cukup ni manusia. Dia cukup bila? Kata Nabi, apa bila tanuh naik tak ada je. Maksudnya bubur cukup. Manusia kalau tak belajar cukup lah ni, situ cukup juga. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihah. Nak buat amalan dah. Cukup dah, tak say dah. Dengar dah, nampak dah. Ya Allah, aku tengok dah. Aku nampak dah. Aku yakin dah. Hatta aku nak beri medok. Sampai situ tak ada. Nak sesan, nak khabar, nak cukup. Usaha lah ni. Tukar lah ni. Rasa saya tak cukup, we cukup. Salah, tobat lah ni. Tak tahu, belajar sekali. Dah sampai situ, dah dah. Farjana na'mal salihah. Hak minta tu Allah kata ke apa? Rawa umum. Hatta klik mu terlupa pula. Raja tahu kata aku silap no. Duk niat tak molek dengan rakyat. Ya taubat istighfar. Dalam tu selalu dah. Ya Allah maaf aku lah. Aku silap niat tak molek. Niat nak orang panggil nak cekik rakyat semua. Dia duduk senil wala molek. Duduk kacau duduk nak dia lagi. Ya Allah maaf aku ya Allah. Tak royak kau ke? Lehti. Tobak istighfar. Royak kau tuwe apa jadi mu. Terkerak sting. Terakhir. Tuwe pun kerak. Wajah jadi mu. Sebelah peros belah. Tubik penuh belah. Makan mana? Raja atau mana dah? Rendah hak ni mana? Tuai jelima atau kan? Boleh jadi pemimpin kita tobat dah. Ya tahu lah hati dia. Istighfar senyap-senyap pun. Allah tukar suasana. Niat tak boleh. Tak keluar dengan kecep pun. Allah tukar suasana. Jangan main amalan manusia ni. Allah wikisir seluruh dunia. Lebih lagi lah kampung, amalan orang kampung, yo Allah tunjuk lah kampung. Amalan dalam tambun, Allah tunjuk rupa tambun. Amalan dalam cangwat, Allah turun rupa cangwat. Amalan orang lain negeri, Allah turun mengikut amalan orang lain negeri. Gapo saja yang berlaku, kita tengok Pak Ito sudah, ha, saya tengok orang. Okay. Gapo yang Allah Ta'ala buat. Saya malam ni tempat pergi pun eh. Tempat kita suruh ni, tempat orang kerja lah. Kau pun tak ada beri, lepas tu dia kecil dengan ayah 20 tahun dah ni, lebih kurang. Lepas saya mari lebih kurang dekat 10 tahun dulu kan. Tak ingat tahun berapa. Tapi saya ingat baru klik Pakistan, saya klik tahun 2008. Lepas tu pergi pula, 2009 klik 2005. Lebih kurang 2010, 2011 saya mari, Songpan 8. Gitu mo ya ni song panji sam dah. Ayo tahu mana. Saya biasa tengok suasana sini, biasa tengok jalan ke masjid. Saya biasa berjalan ke kampung. Kalau ada orang kampung hok ingat ada. Celung sejik apa ni, teluk panah sejik mana kau ni saya ingat berjalan masuk. Perubahan mana perbezaan tak banyaklah. Allah Taala wui tengok suasana saya tengok mana orang-orang minat dengan agama. Malam ni orang tinu hok ramai minat dengan agama. Ni satu gambar yang molek. Panayuk kita ni setiap tahun mikir agama. Sebenarnya saya tak ada tahu kejakan kerongkan rekan kejakan gapo dalam sun obato. Tapi saya tahu cak-cak
susun negeri ke? Negeri kita learning. Ya tak ada syarat agama. Kalau Nayuk tak fikir agama pun tak ada kekurangan dalam pemerintah. Tak ada fikir hak agama, tak ada fikir hak anak yatim, tak ada fikir hak sekolah, tak ada fikir hak tadika, tak ada fikir hak wak makhluk, tak ada fikir hak. Dah. Okey, dalam suhu hak besar dalam negeri, dia tak panggil Nayuk. Tak ada wak kupu orang kampung ceramah agama. Tak ada fikir budak-budak muda wing ngaji agama ke? Tak ada fikir anak-anak yatim hok doi kan sebesar tak ada kuasa enak ngaji. Ada fikir langsung ke puan ni? Sekolah-sekolah tadika ada fikir. Dok tak tanya pun. Saya nak oiak kata agama bukan syarat. Di segi hukuman. Tapi wak pun ayuk fikir. Wak pun tiap tahun kupu untuk agama. Satu pilihan daripada Allah nak bagi kebaikan pada tempat kita. Suatu deh. Hak saya nak oyaknya tahun ni kita duk buat dah setiap tahun tapi nak menekak lagi. Kalau ada lagi kadang-kadang kita tengok, saya tengok, saya bincang malam ni bincang umum. Tapi orang kampung sini boleh jadi duk tengok sebucu ni, sebelah ni. Amalan molek kan sebab orang kampung amalan molek tapi ada beberapa orang bakit bohong. Oh nawak molek ke apa? Aku tahulah aku orang sini. Belah lek hilir tu, belah lek hulu tu. Sebelah tu kumpulan tu pula tu sebelah lek tu puak werus itu aku tengok dengan mata tu duduk derako tu duduk derako ke Allah lagi. Wanita ada satu gulung buat tino, orang tino tu duduk buat maksiat lagi, duduk derako ke Allah lagi, duduk dedah orang lagi. Mana kata amalan Allah Ta'ala turun amalan hak tu satu-satu gulungnya kumpulan yang sikit Allah turun cara sikit orang panggil kalu diaka dengan infirodi dengan senyak-senyak Allah turun azab dan bala atas kapung dan gulungnya tu dengan gulungnya sikit-sikit. Kalau jadi bebah, saya ada oyak, kalau bebah jadi mah raja rela. Kalau jadi umum, orang kampung, orang tampun, orang ampe, orang cawak, orang negeri, tak ada masalah no. Pakak handy. Pakak apa baik belaka? Tak apa ha. Buat gano dunia lah ni. Tak ada siapa fikir, tak ada siapa serabut, tak ada siapa sedih, tak ada siapa buat rancang yang langsung. Bokeh nampak handy juga, nampak kebaikan. Ayah ibu pun sokong anak-anak duduk aku. Pemimpin kapung pun pakat sokong. Tak kata kapung, tak apalah. Ni, apabila suasana jadi gitu, tu baru Allah tukar. Kalau saya royak kisah tu, pemerintah raja negeri dah fikir buruk, Allah wih buruk suasana negeri dia. Tak berkat dalam tubuh hai dan tanaman. Pemimpin kampung kalau dia fikir benda tak boleh, kalau dia ada buat rancangan awak tak boleh, kampung dia jadi kesal tak boleh. Tapi kalau rakyat sore turun tak sore. Tapi kalau ramah pakak sokong anak muda ni duduk berlaku pada Allah, pemimpin tak ada buat rancangan langsung, ayah ibu tak ada buat rancangan langsung, saya tak ada pakak sokong Hindi dua apa ada apa kok itu sikit banyak wak enol palpah pakak lepah kok suha kata titik air mata keruk dahi pun tak ni. Allah Ta'ala akan tukar, Allah Ta'ala akan buat suasana. Sebab tu deh kok saya royak ni nak wifok itu tukar sikit sebanyak pun nak tukar takut jadi umum. Tadi pun ada orang telefon masuk dalam pit ni. Pertama Lana tolong kecek sikit. Saya dah kecek semua dah tapi saya tak biasa setuh. Saya tak biasa kata pun. Tahu jadi ada orang yang hidup hajar tak melana kena lembut da'ah ni. Tak apa belakang dalam bayar ceramah dia kok. Salah tahu mana pun Tuhan maaf belakang. Jadi tak apa. Hai bukan hajar suruh dia ko. Hajar suruh tobat dengan Allah. Tok sewi putus asa. Tok sewi kita fatwa kata kok kan. Silap apa hai dengar pun tak pandai. Hari ni dengar tak erti lagi bah. Maksud saya kecek bukan buka pun jadi bebas. Tapi tok sewa jadi keras eh. Sebab tadi ada telefon. Mana tak tahu lagi cik syir. Mana tolong sikit lah dalam badiai, dalam ceramah hal lagi apa. Oh ya ha, orang tino, orang tak tutup aurat.
dalam Facebook, dalam Twitter, dalam Line, dalam mana-mana. Gambar orang beri email, orang duduk tengok, nyanyun. Lah ni jadi bebas, jadi tak apa. Saya tak biasa tik pun, dia mari duduk royak hatu. Nak uri saya sebut kan. Ya lah, duduk sebut dah tapi tak payah. Saya royak kata, kebaik kes tiap orang ada. Kita jangan tengok keburuk kes. Tapi dia nampak keburuk kes, pakat tutup, pakat selimut. Selimut di sini, bukan songsong, bukan sokong. Jangan cek lah benda keburuk kes tu. Nampak orang buat silat dah nampak tu. Oh, anak siapa ni duduk geletik ni? Anak tinu siapa ni dedah orang ni? Jangan duduk sembah lah. Pada awak macam mana tusuk? Nak tusuk tak boleh nak tu. So lagi sebab nak sewi sebab. Jangan cek, jangan sebab. Jangan buka, jangan buat orang tengok. Jangan duduk kecek, jangan support. Duduk oh, dan cari-rancangi. Nak buat macam mana? Lepas pada ni tak akan berlaku macam ni. Wih sabar ke dia, wih tahu, wih tabak sendiri. Orang learning, kau kata kejadi, saya dengar kata dengar sendiri. Dengar. Orang tino. Orang kata ke dia, oh. Benar molek sumuh belah, kau kata, mu ni tak malu ke Tuhan, tak malu ke Allah kau. Tak malu ke ayah, ibu bapa, malu ke Allah, kata kau. Tubik sosok kata eh rupa pamu macam-macam. Pakak duk kata komen ya kata kena. Mu duk gada ko. Ayuh aku tak bisa kata gapo. Ma aku tak bisa kata. Waktu bek ma yo tengok ni ma aku ni. Ma malah dak orang duk bek ni. Ma yo kata dak eh. Ha ma aku tak marah. La haula wala quwata illa billah dunia sekarang. Sebab apa ni? Sebab semua orang pakak kata. Pandai nak ngepek, pandai nak supah, pandai nak kata. Rancangnya nak jaga, nak beki tak ada. Kalau kita sapa dengan hikmah, ya sedar diri, ya kapal, ya tempat, ya raih sendiri benda ni. Kalau kau kata, tumbik sore, tumbik yang ni dua. Ni dunia sekarang. Sebab tu saya, ni kecek sebab mari tadi ya. Duduk dah kereta mari. Telefon mana? Tolong sikit eh. Tolong royak. Jadi tubik lain-lain ingat telah mari royak. Ada nak kata ke sini. Tapi dunia dah kita sampai akhir dah ni. Mahal hijrah berapa kat? Oi, saya ni 10 tahun lebih dah duk bayar ceramah mahal hijrah. Tapi hari ni cik diri saya berapa kali hijrah? Berapa kali dah, berapa kali dah hijrah? Kita ada adik saya semua hadap depan ni. Boleh hadir kita tahun lalu dah mahal hijrah. Maulidin Nabi. Ingat pada tarikh sejarah Nabi, hari lahir Nabi. Kenapa kita amal sunnah Nabi? Hijrah Nabi, Nabi tukar keyakinan, tukar sunnah, tukar amalan. Kenapa kau kita tukar? Maksud tukar. Duk kau maju ke duk kau jatuh kita? Dalam tahun baru setiap tahun. Amalan menekat kau, amalan jatuh. Keyakinan menekat kau, keyakinan kau jatuh. Maksud kita betul kok, maksud kita korak lari lebih. Duk pergi ke mana kita hari-hari? Mari mana, duk buat apa nak pergi mana? Maksud kita adalah mardatillah. Maksud kita adalah akhirat. Dunia kulikat lakum, wa antum kulitum lil akhirah. Allah buat dunia wik kita, guna bakar, wik betul dengan maksud akhirat. Sebab kita nak pergi akhirat. Tak ni duk kecek dengan ayu. Sebab tu saya kata kebaikan, yang mula daripada fikir. Mula daripada fikir. Dia duduk medan mana-mana pun dia fikir baik. Dia akan jadi baik. Pergi ke arah baik. Dia fikir tak baik. Duduk tempat molek dah. Supaya kisah Fir'aun. Fir'aun ni asal orang miskin. Orang sesak. Tapi dia ni boleh jadi raja ni. Dia bijak, dia cintik. Fikir dia, tapi fikir kau tak boleh. Dia hidup kubur, orang mati mari. Duk curi kain kapal mayat itu. Ya. Kain baru-baru, dia baru. Pemang kali-kali, ambil basuh-basuh jual. Berapa lama-lama tu, dia fikir mari kata, kalau kutik asir, kubur ni tak ada orang kutik asir. Orang mati, nak kutik kau kubur ni. Dia fikir, hari tu menteri ke apa bagi raja ni mati meninggal. Wah masuk kubur ya kutik ya kata hak hukum mak ni hak raja masa dulu dia tak sponsor learning. Undang-undang baru ni. Kena kutik apa tadi saya teks.
no bayar pasti, no bayar kau kubu. Ambil mana bayar kau kubu? Tapi ni yang mari tim ngah hukum mak kaje ini kita ni masuk kubu. Eh, yang ni siapa ni? Unde-unde duk kita, tapi apa dia ni koyak kata tak ada unde-unde. Tengok dalam kod mai, lek apa wes kita ni? Tu email kata tak biasa buat unde-unde. Nak taruh mayat kubur nak bayar. Fikir mari kata oh, ya ni hidik. Ambil pergi kerja lah istana. Ni kisah saya dengan Soheh Do'eh Wallah Ma'alam lah. Mula dia fikir tak boleh dia tu. Jadi tak boleh lah. Hidik tapi fikir buruk. Ya buruk kehidupan dia tu. Jadi Fir'aun. Ngakui dia Tuhan. Bijak lajak. Tapi orang fikir baik. Duk nengung, eh macam mana orang kampung kita Tuk Sewi bahaya ke zaman macam mana budak besar dan pesen baru ni kan nak kasih pada sunnah Nabi nak lekat semaya ha, tu fikir baik dia akan buat rancang eh usah tadi kahwin maju sikit usah maktab sebab tu dalam timgan obotor pun gambar rupa barang saya boleh dah kata rancangan hukum mak tak ada agama. Tak ada nayo bai mari nayo. Betul budak we baca Quran boleh rakalah kampung. Tak ada. Sebab negeri ni. Kau negeri Arab tak tahu, negeri Malaysia, Indonesia tak tahu. Saja kau bangkap dalam kod mai, mari kata nayo kena buat rancangan budak boleh baca Quran. Tapi dia naik ada fikir dia tumbuh kirati, tumbuh maktab, tumbuh majlis agama, tumbuh tadika, dia akan padu pada anak yatim mula daripada fikir. Dan malam ni juga ada juga ni lupa nak royak naik saya sana ni tolong royak sikit sebut sikit adik-adik kita akan berjalan eh. Tu kuah saya diputus malak kecek ni sebenarnya royak awal tadi adik-adik kita akan jalan bawa apa ni bekah-bekah tu untuk tadika kita untuk anak yatim capa-capa lah saya nak royak kucirat tak berani dia royak satu kara pergi buat benda lain silap saya pula mana untuk kampung kita untuk masyarakat kita lah mula fikir sebab saya tanya Nayu sana banyak-banyak kara lagi hak mana tak benar dalam hukum mak ni salah kalau kita tolong direct tak buat rancangan dengan cara molek salah unik-unik tapi nak buat macam mana we tak salah we ada uprum we ada cara dia ha ni dia panggil orang borihan orang bijak lepas tu sikit-sikit tak padan dengan kita lama kena capur ke tolong buat we jadi suasana rumah kita orang kampung pun bakal tolong misalkan bantu tadika ke bantu anak yatim ke nak mari betul-betul gitu ya tak boleh hadir nak buat kerungkan kata ni untuk anak yatim kos direct tarik mari tak boleh nanti dia kena kita buat gambar dulu itulah setiap kampung setiap tempat setiap tampun saya duduk pergi banyak ke nayuk-nayuk dah buat peripun ni dah ha, guna orang kampung sendiri tempat kat fok kita weh tolong anak yatim berapa orang lah tampun kita lah kampung kita hingga kata serah pada kuasa eh pada Tok Imeh Tok Imeh bela leh kampung ni Tok Imeh pilih mari anak yatim berapa orang fikir sebab apa saya kata hok ni mahal sebab hak kita duk ngepek, hak kita duk supuh hari ni mari sini belaka. Mari daripada budak, mari daripada orang panggil ke apa ni? Kumdoi, kukurengi. Apa eh? Anak dia aku. Orang kaya. Lekat dadah. Orang curi. Ya mari mana? Kita hari ni pandai beci ya. Anak siapa tu jahat? Curi budak tu dia. Eh. Masa jahat ibu bapa tak hajar. Tak tak itu kita nampak orang curi. Kaya, orang kampung kaya ada 2-3 orang. Kak dadah. Anak siapa eh? Mula-mula kita tanya. Anak siapa eh? Kata duk mata kerah, tu kecek tak buka mulut kacik gigi. Kecek dengan orang yang di teleng-teleng. Anak apa? Dia mahu kata anak tu anak oh. Ayah ibu dia ni. Kadang-kadang orang yang kata anak mulah. Ha ni kau teruk. Anak mulah tu eh. Ayah dia mati kecek lagi. Oh, pok dia ni tak pandai. Tapi kalau kita tanya we cerak, perapak dengan orang, baik orang curi, orang mabuk, orang diraka ke ibu bapa, kita perapak dengan dia. Bagi rapat sungguh dia tak tahu gapo.
Bukan semua lah. Ni tahun baru saya nak oiak tukar boleh dah. Pemuda tukar, tua nak tukar, umat Nabi tukar, hijrah adalah tukar. Kita kena akhlak, ibadah, imaniah, muamalah, muasyarah tukar. Fikirnya kena tukar. Niat kita kena tukar, punya di baik. Hijrah agamamu. Agamamu seluruh hidup kita we tukar. Imaniah bak kita kena tukar. We ada Allah. Ibadah we betul cara Nabi. Muamalah we betul jual beli. Muasyarah sangkong pergaulan kena jaga. Yang hok sesak dia sesak situ lah. Kita kena bebek. Tukar kita sore. Kita orang ada amnat. Dengar kita sore. Lah, tukarlah. Nabi tanya orang bawah. Ada pengesyurah ke apa? Nabi Imamul Anbiya. Tanya budak-budak. Tanya Wairun. Nabi Sayyidul Mursalin. Musyarak dengan isteri. Tanya isteri lah nah. Hari ni kita nak buat apa? Musyarak. Kata kita tak nak tanya. Apa lah kita besar. Kita masuk rapat eh. Kita masuk rapat sore-sore. Apa yang demo tak reti? Kita pergi tanya dia. Oh, tak reti. Tak reti sungguh. Kaya mabuk. Juri. Berapa dengan dia kenal. Weh. Tak tahu apa sungguh. Kenal. Tak mengaji. Kita tanya. Kalau ngaji, ngaji tak habis. Sebab apa tak ngaji? Kenapa tak ngaji? Tanya dia apa? Kenapa tak ngaji? Kita susah. Ha, tu ya kira tu. Kita biasa ngaji dulu. Ngaji pik lah apa? Baca Quran boleh tak? Ngaji siya saman cuk lah apa? Dok. Arak? Dok. Al-Quran? Dok. Tak langsung. Dulu ngaji. Tapi ayah. Meninggal. Ibu. Adik-adik ramah. Ibu tak agak nak sanggup. Suruh saya berhenti ngaji sanggup adik. Saya ngaji molek dah tapi berhenti. Baru berhenti tak ngaji. Kerja cari duit. Bekerja cari duit. Tak agak kerja sore ni budak werum. Kena tupai. Tupai ke apa? Tupai wigan gagah sikit eh. Nak widan dengan kerja ni. Duk kerja sikit-sikit ada dah tapi banyak kasihan. Puasa teh eh. Nak tambah gerai main-main tu. Saya duk kerja kali gu atau mutelah ni leh ruang teh. Musejuk boleh ruang teh, mucelak atas pacerah kerja boleh lebih banyak lagi. Hok ni pengalaman saya masuk rapat saya dah kecek ni. Saya ke ceramah satu tempat kos. Hok apa ni? Kok oso comrek rekan gapo yo kupo. Beberapa ratus orang. Mari dia bayar saya mana? Saya, kita mungkin nak pakai nak usedak dah. Kita pakai untuk buat kerja. Ah. Kita pakai dia ni untuk tambah gerai kita buat kerja sedak. Pas lama-lama tak pakai tak rok. Pas pakai sikit saya kok pakai banyak. Dia pakai banyak kena guna duit banyak. Dia guna duit banyak. Tak ada dengan kerja. Hadap bantu ibu, hadap bantu adik, hadap bantu. Tak ada, tak wui. Makan tak cukup, kau teruk. Gerai kau habis, kau tak rok. Bakal kau banyak. Terpaksa kena minta dengan mak. Berhenti ngaji nak tolong mak. Berhenti ngaji nak tolong adik. Hari ni duit adik dia ambil. Duit mak dia ambil. Balah dengan mak dia. Mak dia ngepek yang lawe. Ni pucung. Kita tengok selalu. Dah hukum. Jahat. Karuk. Jahil. Tak ngaji. Kaya. Mencuri. Dilakor ke ibu apa. Hei, ya tak dilakor pun. Tapi sebab minta emak, dia tak beri duit. Sebab apa? Dia nak makan duit. Sebab apa? Dia makan tak cukup. Sebab apa dia makan? Dia buat kerja. Sebab apa dia tak kerja? Dia tak ngaji. Sebab apa dia tak ngaji? Dia susah, ayah mati, kaya miskin, kaya adik-adik ramah. Siapa salah ni? Saya dan kamu salah. Nabi kata Muslim kal jasadil wahid. Okey beriman supaya tubuh satu ya. Allah wa ya'la Quran innamal mu'minuna ikhwah. Okey beriman adik-adik belako. Duklah di celung, duklah teluk panah, duklah di gapo lagi ni? Menesta, duklah kawan jala, duklah taning, duklah naga, duklah Amerika. Innamal mu'minuna ikhwah. Okey beriman adik-adik belako. Siapa adik-adik? Okey beriman. Kata Nabi, la yu'minu ahadukum. Tak panggil orang beriman kamu. Kalau terjemah betul. Ulama kata tak sebenar iman saya kamu. Dia tak sebenar iman nak duduk mana kita. Kata Nabi. Tak boleh masuk syurga orang tak sebenar iman. Ya bahaya saya dan kamu.
Jangan pandai kata kok orang saja jahat mung, jahil mung, sesat mung, bid'ah mung, murtad mung, kafir mung. Tanya, ya jadi sebab ke apa? Deku kurang situ, tanya kita tolong ke apa tadi? Ni tahun baru nak buat peringatan saya dan kamu semua, adik-adik saya. Kita buat ke apa tadi tolong masyarakat? Sini munculah Nayuk buat kerongkang fikir ke, anak yatim tadi ke apa fikir. Kalau tak ada kerongkang ni kita bantu lah. Kita tanya khabar dalam kampung apa orang anak yatim. Duk tepi rumah kita apa orang anak yatim. Dia tak tanya khabar, nak ngaji tak boleh, berhenti ngaji, kerja, suasana tak boleh, ya jakit ke kau tu. Kerah mata, kasar dengan ibu. Ibu tak boleh, lari tu baik. Curi orang, orang kata, suasana tumbuh. Kalau kita tak ada masuk dalam la yu'minu ahadukum, yo mari ke saya dan kamu hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kena kasih supaya diri kita lah. Anak kita kita bimbing, anak kita tak ngaji, nak baca Quran boleh kedok ni susahlah. Abahmu tu anak ni nak ngaji ni. Kita tak pun ada suami, kita tak pun ada abah, kita tak pun ada harta. Orang okay, anak, orang okay, ayah mati tak ada ekonomi. Kalau mak mati tak ada terbiah, buat cari duit boleh, tapi didik masa kecil siapa? Buat cari duit, cari duit. Nak kan duit yang mana dia? Kalau nak kan yang mana? Budak, yang nak banyak lah. Abah nak 2,000 eh. Buat cari duit mana? Kok ni, kok ada pak tak ada mak? Didik tak ada, tinggal dengan tu. Si yang panggil you kat biar. Ada duit nak kan? Duit. Kalau dia tu nak 2,000 lah, nak 3,000, dia duit lebih. Budak, akal tak penuh. Wairun, akal tak penuh. Nabi kata asyababu syu'batul junun. Bermula wairun, bermula syabab, bermula pemuda. Separuh tu gila. Jangan marah wairun weh. Bukan gila makan nasi letong siapa. Orang panggil gila-gila. Wairun dia tak kira banyak, dia tak takut panah, dia tak takut gapo wairun ni. Malam-malam duduk oleh hotel boleh. Tak mudah tengok lah ni. Saya kelih jumpa apa malam-malam. Duduk negak kau tahan-tahan. Tahan tu jalan. Bawa-bawa tu. Kau negak biasa lah apa. Negak lagi lah. Katuk pelitur. Dua peng mutu. Badu. Tak nampak. Atau mutu. Sampai ada orang yang ada. Apa? Dia duduk bawah pada tangan tu. Dia tengok kau lihat bawah. Tak katuk pelitur. Kaki tak tahan yang berkenjuran tu. Siapa awak rekang tak suruh tengok orang tua, tapi budak-budak aja wairun saja. Ni syababu syu'batul junun. Kalau tak ada orang didik, tak ada orang jaga, tak ada orang terbiah, tak ada orang kontrol, tak ada orang terbiah dalam rumah tangga, tu jadi dia. Duit ada, bah nak utus dia, boleh utus, tapi didik kemah tu tak ada. Kalau ada, ada lepas tak ada lah. Sebab tu malam ni saya nak kecek tahun hijrah. Banyak orang saya dah ya supalah kau ada oyak hijrah Nabi gitu. Saya tak supa. Saya bukan maksud hijrah apa. Nabi hijrah untuk nak sempurna agama lagi hidup umat. Wallahi wallahi tallahi demi Allah. Hijrah kerana agama, hijrah nak tukar kehidupan, hijrah nak Allah redha. Nak selamatkan umat. Fikir Nabi, sore tak boleh masuk neraka. Sore tak boleh masuk neraka. Tu fikir Nabi. Sebab tu hijrah saya malam ni. Nak kecek dengan adik-adik saya. Nak buat macam mana kita tukar. Pemuda tukar. Kiyakini, amalai, maksud hidup kita. Tujuh eh. Sekolah buruk, wih sekolah baik tak boleh lah. Pola nak sekolah baik semata. Tapi budak sedap pun sehati. Doa lah. Kita siapa? Kita selamat kedok eh. Okay, kita yakin kata kita ni selamat dah. Puas hati dah kita ni. Kita ngaji dah. Anak kita ngaji. Kita hantar ngaji jauh budak lagi. Kota Raib Jihalid dah. Anak kita ngaji ni. Boleh luar negeri sore ni. Ngaji. Kita yakin kata anak kita lepas. Kita yakin kata diri kita lepas. Dah. Apa kita berani kata anak orang jahat? Apa kita berani sumpah anak orang jahil? Apa kita mata kita berani tengok kubur ke orang? Apa lidah kita berani kecek kebaik kubur ke orang? Sebab kita rasa mata kita sepenuh. Sepenuh semua tak? Mana dalil kita sepenuh? Siapa garanti? Sahabat apa lah kru Facebook radiyallahu anhum. Saya dan kamu tak tentu. Tak ada, tak ada jamin ni. Lepas tu? Apa gaduh dengan orang ni? Sebab tu saya wayak sana ni pucat daripada ni.
Kau ni muak ada, kau ni puak ada. Kau ni miskin, kau ni anak yatim. Tu besar lah kau dia tak ada terbiah. Syukur kamu, orang kampung kau pun keluar panah. Pemimpin kita ada rancangan, fikir madrasah, fikir tadika, fikir anak yatim. Walaupun tak sebenar, ya bukan fikir orang ni. So, kena pakat lah kampung kita. Tahun baru ni. Bebezah, ha? Tahun baru Islam. Dengan tahun baru orang lain, eh. Tahun baru orang lain, ya belaga tu, belaga ni, ya. Dia berdiri, dia ramah, suka, ya. Tak tidur sampai cerah. Hai, kita boleh tak saya tidur pun. Bangun dengan orang Allah, ha? Boleh kita nak ramah. Ramah cara agama, ha? Boleh. Kita tak tidur. Celak mata nangis dengan Allah, ha? Ya Allah, tahun baru dah ni, ya Allah. Aku tak nak berubah lagi. Umur aku 40 lebih dah, ya Allah. Anak aku nak jaga tak mana lagi, ya Allah. Ni tahun baru. Untuk buat pingat, ya Allah. Orang kampung aku, pemuda, ya Allah. Aku nak jaga seorang tak boleh. Nayuk tak kuasa, ya kau dah buat rancangan lagi, lagi, ya Allah. Ya Allah, wanita kampung aku, muslimah. Ya Allah, kalau tu hadis Nabi engkau. Nabi tengok lain aku ramah orang Tino, ya Allah. Kampung aku ramah orang Tino. Wilayah aku ramah orang Tino. Kalau masuk orang Nabi aku nampak lain aku ramah orang Tino. Kalau orang tu ada wadik aku. Kalau dah lain tu orang Nabi tengok anak aku. Kalau dah lain aku orang Nabi tengok isteri aku. Ya Allah, selamatkan, ya Allah. Aku tak pandai nak buat. Aku tak pandai nak didik. Aku tak pandai nak nasihat ke anak. Aku tak pandai nak hajar isteri. Aku pun tak comel lagi. Ya Allah, tahun baru mubarak. Beki aku dan anak isteri aku. Ya Allah, tahun baru mubarak. Beki aku dan orang kampung aku. Ya Allah, Muharram, Ma'al hijrah, mubarak. Beki umat Nabi, ya Allah. Nabi aku hijrah dengan pengorban. Nabi aku lahir dengan kesusahan. Nabi aku gatal waktu perut. Nabi aku syahid gigi. Nabi aku tumpah darah kerana umat. Tapi hari ini umat solat sunnah Nabi. Hari ini umat tinggal semayah. Hari ini umat pecah belah. Hari ini umat caci mencaci. Hari ini anak muda dilakar ke ibu bapa. Hari ini suami zalim dengan isteri. Hari ini isteri dilakar pada suami. Hari ini umat jadi beberapa tabukah berapa puak. Ya Allah, paling kurang tahun baru mubarak. Bagi semua umat. Tak boleh lah. Tak boleh kau bangun malam rom tahun baru, eh. Tak boleh kau tukar fikir sikit. Tak boleh kau tukar hati kita suka baik sikit. Tak boleh kau tukar kecek pes kita we kecek baik dengan umat. Nak nanti fatwa saja. Setahun demi setahun kau tambah fatwa. Orang lain sesat dah kau, kita yang betul. Orang lain bid'ah dalalah, habis kita yang sunnah Nabi. Hai. Siapa garanti kita? Anak orang jahil lah kau. Anak kita yang balik. Kapan orang sesak habis. Kapan kita yang cermin. Doa tak boleh kau kepada umat. Nabi fikir ke apa? Nabi hijrah wallahi. Bukan untuk orang kau. Bukan untuk Hasan Hussein. Bukan untuk Fatimah. Bukan untuk Aisyah. Bukan untuk Khadijah. Bukan untuk sahabah. Untuk umat wallahi. Wallahi tallahi. Duk Madinah tu duk nengung lagi. Sahabat Atas Rasulullah dia fikir apa? Ingat pada adik-adikku. Kami bukan adik-adik kau. Sahabatnya, ya Rasulullah, kami bukan adik-adik kau. Nabi kata, kamu sahabat as-sahabi. Adik-adik siapa? Nabi kata, umat aku akhir zaman. Hei, dia lahir mari tak dengar aku. Ni, Nabi dia kecek 1,000 tahun dulu. 1,000 tahun lebih. Ya lahir mari akhir zaman tak ada dengan aku. Tapi ya beriman, ya percaya kat aku, ya turut aku, ya amal sunnah aku, adik-adik aku. Tu duk fikir. Panak mati, siapa mati? Duk taribah Aisyah tu. Berita oleh pala duk bengai. Gapa? Hasan Hussein akan disyahid oleh tangan umat. Aisyah dah apa tak rasa dua bulan duk landing ni, bengai. Tapi pada mati, Nabi kata ke apa? Dengar pemuda, dengar ya wacun. Dengar pemimpin, dengar muslimah. Dengar orang kapur celuk, dengar orang kapur telur panah. Dengar orang obatah sunuh. Duk dalai kada air tunggu Israel main-main nyawa. Nabi duk fikir ke apa? Isteri dah pun tak rasa. Cucu orang nak potong tekak. Hai, cerita besar ni.
Kita asal mana orang mahu ayat atas eh? Abel, abel. Anak abel tu ada orang duk duk cadik ada orang nak beli. Oh. Dia mahu buat rancangan-rancangan pergi kota nak anak abel tu. Cucu abel sore tu nak untuk dia. Anak abel sore tu tu nak kepala tu. Orang duk cadik ni mahu nak gede. Tak ada fikir hak lain dah. Nayuk dah, nayuk buat kira pergi minta maaf dia. Tak abel, no, tak abel. Anak kita, cucu kita, tu fikiran kita. Nabi SAW, Jibril main royak sendiri. Bukan berita dong, ngai. Kita lah ni kalau royak Allah ada kuasa lah. Abang jaga molek anak abang dia mau nak order ni. Oh, tak ke mana sangat dia mau kita pada tangan. Boleh royak gitu. Jibril AS, Muhammad, cucu engkau, sore di syahid, sore racung, sore dipacung. Boleh tak tukar? Boleh. Boleh tak tahu mati? Boleh. Boleh tak tahu nak kacung? Boleh. Nabi boleh tukar tak kedai? Minta dengan Allah lah. Mungkin boleh tukar sendiri. Allah kata gampang Nabi. Ya Habibi, Aish Masyikta. Kelimah Aish Masyikta ni ikut no. Bukit ha umur, ha make, ha, ha pangkat. Nak jadi raja Mekoh, raja dunia. Aish Masyikta. Nak jadi kaya sekali lah dunia. Aish Masyikta. Nak umur 2000 tahun lebih pada Nabi Nuh. Aish Masyikta. Tapi ada lepas ada tu. Fa'innaka mayyit. Tapi kena mati. Musaya gapo, musaya ke harta, musaya ke adik-adik, mukasih ke bini, mukasih ke anak, mukasih ke cucu, mukasih ke harta, mukasih ke tanah air, mukasih ke Mekoh, mukasih ke Madinah. Fa'innaka mayyit. Mungkin mati satu hari. Mungkin mari nak mati bila. Sebab tu hari mati Allah tanya dulu. Nak mati tak? Kalau tak mati lagi, kalau Nabi tak say, Israel tak boleh masuk dalam rumah. Tapi hari tu, hari nak mati tu, ya jam. Apa? Sedia nak mati. Tu Israel mari. Tapi dia ungai. Ha cucu, ha anak, ha bini, tak ada makan, dapur tak berasak. Tapi bila nak mati, Nabi kata apa? Hai Hasan Hussein. Hai Fatimah. Hai Aisyah. Hai ashabi. La 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 la. Tidak. Saya sebut saja je. Tak ada lah sejarah. Tak ada lah kitab. Tak ada lah tarikh. Nabi kata apa? Ummati. Ummati. 1400 tahun hijriah. Bila hijriah? Ummati. Siapa umat? Saya dan kamu. Pemuda, orang tua, laki-laki, perempuan, pemimpin, rakyat, tokek, anak koli, orang kaya, orang curi, orang zina, orang dirakot ke ibu bapa, orang makan risuah, orang makan duit riba, umat umat aku belakang. Wallahi. Zaman kita ni walaupun kaya mabuk tak ada sore pun neten Nabi nah. Perbuatan dia tak reti. Tak ada siapa sisi tangan baju nak lawan dengan Nabi nah. Tapi kilas sunnah Nabi dia tak reti. Dua tempat orang godel Nabi, Nabi buat kan? Satu di Taif, dua di Uhud. Godel nak bunuh Nabi. Utbah bin Abi Waqqas godel siapa selok. Orang Taif godel siapa selok. Nabi kata apa? Hai hari ini kita bercerai orang sepengak. Supaya dia tak boleh masuk syurga. Supaya kita tu ahli syurga dia, ahli neraka. Bercerai tak boleh tengok muka. Hai jangan. Nabi orang godeh saya cerak. 100 kali muzakarah saya kalau ingat saya sebut apa. Nabi tanya kasih pada Nabi. Nabi tanya timur fikir. Hai tahun baru apa kali lah kita dah ingat. Eh? Mal hijrah apa kali dah kita nak gapo nak tukar gapo ni saya nak royak hijrah Nabi tak ada nak royak asal gua ni nak royak Nabi saya ke umat. Okey godeh Nabi minta gapo ngak okey godeh minta ngak Allah. Allahumma ighfir li qaumi. Dengar pemuda, dengar wairun, dengar muslimah, dengar pemimpin, dengar adik-adik saya. Nabi doa kepada orang godeh dia. Allahumma gfir li qawmi. Allahumma gfir li qawmi.
Fa innahum la ya'lamun. Ya Allah maaf pada kawan ku yang tak reti yang tak faham. Doa kau ke kampung kita tak boleh lah. Doa kau masyarakat kita tak boleh lah. Doa kau anak orang tak boleh lah. Belau ke anak kita pun doa tak boleh lah. Kau saya doa tak kata tak boleh lah. Kata lidah yang supah tak boleh lah. Yang ngupak tak boleh lah. Yang tuduh tak boleh lah. Allahumma fitli. Allahumma firlahu tak pada. Nabi kata Allahumma firli qawmi. Allahumma firli qawmi. Fa innahum la ya'lamun. Nak hati Nabi sedut lagi nak hati. Ummati salah. Ummati salah. Umatku jangan buat main-main dengan semaya. Umatku jangan tinggal semaya nah. Pemuda, wairun, muslimah. Orang nega. Orang kerja hukumat. Orang motong. Orang kebung. Orang cocok aneh. Orang duduk kedah. Ummati. Umat Nabi belakang. As-salah. Jangan buat main-main dengan semaya. Wa ma malakat aymanukum. Lemah-lembut dengan orang bawah tanggung ni. Lalu ada anak koli jaga nah. Jaga semaya. Pemimpin dengan rakyat jaga semaya. Nekang dengan lucang jaga semaya. As-salah. Wa ma malakat aymanukum. Ni hijrah Nabi sampai mati Nabi fikir. Ummatin salah. Allahumma ufir liqawmi. Fa'innahum la ya'lamun. Muharram Mubarak. Saya nak kecek dengan adik-adik saya semua. Tukana. Kau duk kata kau leh. Kata kita tak apa. Kata kita sendiri tak apa. Membuat kapa ratih hari ni. Mencara anak yatim apa orang lah kapa. Munak kata jahil. Sesak tak ngaji. Ya mari situ belakang. Susah miskin tu. Ya anak yatim boleh jadi dulu. Supaya saya ni. Besok lepas anak yatim masa tu ada pada gapo. Ayah mati pun tak ada gapo kita kecil lagi. Orang nak kata gapo, orang nak hino, orang nak tuduh tapi alhamdulillah lah. Saya Allah Taala buat asbab ni ibu dia jaga. Ibu saya jaga. Sore diri dia pisah jual gada wi mengaji semata. Tak besok bakal tali kok emah. Tak ada. Orang tua tinggal sikit jual anak nak ngaji jual. Nak gimana? Ha. Ada duit jual, gada. Ni tua lah, umur 70 lebih baru beli tali tekak emak. Anak ngaji belakang tu, berhenti tak ada kena bersanggur. Baru boleh pakai, nak buat gapa lagi, tua duduk tidur tak kata lah. Masa muda nak pakai tak boleh. Sanggur anak ngaji. Pas tengah tak ada. Nak sanggur ambil mana? Tak ada pihak bantu, tak ada pihak tolong adik-beradik, orang kampung tak hanya khabar anak yatim. Pak besar ngan tak ngaji, dia lama-lama yang malu nak masuk sangkung orang ngaji. Ada saya biasa nak jumpa hajak ke sejik. Malu. Malu ke apa? Takut orang suruh baca Fatihah. Ada orang semaya sekali dengan saya duduk dia, buat mulut saja. Dia berhati pelik. Cik tanya, baca Fatihah tak anak. Kaca-kaca pergi masjid, tapi nak kaca degah tak warna. Tak warna. Allahu Rabbi. Fatoni Darussalam Serambi Mekah baca Fatihah tak boleh. Wah, kalau jumpa dengan kita kat jalan, kita jahil lalu dah. Oh jahil buat ni. Kalau saya pimpin orang tu mari duduk sejik sini dek. Jumpa dengan kita kat dengan jalan dek. Main mana? Tu mari duduk sejik. Baca Fatihah kali. Siap. Baca Fatihah tak ada. Mari duduk apa sejik jahil bu. Fatihah tak ada. Kita pandai tak kata lah. Tapi tak hanya latar belakang dia. Dia besar sangkung dia baik anak. Ibu dia siapa? Ayah dia main mana? Ni hak Nayuk duk fikir ni anak yatim, tadika, buat majlis agama. Apalah hak ada dia negeri kita learning. Kadang learning saya kecil learning. Lagi ke datang wallahu alam. Learning sekadar ni kita boleh buat. Alhamdulillah. Ma'al hijrah dia tahu rancangan Nayuk buat. Maksud saya nak ayat tukar nah. Tahun ni Allah wi kemudahan lagi. Dua tahun, tiga tahun lepas katuk ke? So, hati nak buat majlis macam ni, mereka tahu tak boleh. Sini tak tahulah. Pak saya tak turut, pakai turut. Punek-punek. Maya maat lah tak? Maya raya lah tak? Kita nak buat apa boleh? Alhamdulillah Allah buka pak kita ni kemudahan banyak kagum. Sebab tu ni,
perlu amalan jaga amalan. Hak saya royak hari ni hak tak sepenuh, tempat kita gambar sepenuh dah. Tukar dia hak tak sepenuh. Hak saya sebut kata Allah tukar umum lek kampung, lek tabung, lek cawak apabila kita jadi maharaja rela kan panggil azadi. Apa ni? Bebas-bebas. Kampung tu tak apa berlaku, biar nak main, nak mengisak, nak jual dadah, nak mencuri, tak ada biar kata apa. Kalau orang kena tu, cara-cara sendiri, akak beringat masing-masing, kita tak berani. Tak ada biar kata, kaya, mabuk, mencuri, mok tak titik air mata, siang malam, takut ke anak. Anak nak takik. Jaga-jaga. Kalau suasana dah jadi maharaja rela dengan deraka pada Allah, dengan kezalime sama umat, nanti umumi turun. Hak ni hak Nabi wayak 1000 tahun dah. Masa hijrah Mi'raj. Cahaya naik ke langit, cahaya turun ke bumi. Nabi kata Jibril, gapo hak naik, gapo hak turun? Jibril kata Muhammad, hak naik amal umatmu. Kalau kapung celung, kalau kapung teluk panah, hatta gapo naik. Hak tu lah taklah hatta turun. Hatta zalim. Zalim tak permukaan bumi, Allah turun faislah zalim dalam kapung. Allah tak zalim, amal umat zalim. Kalau amalnya baik, Allah hatta baik. Nabi Musa biasa tanya, ya Allah, kalau orang kampung baik deh, misal kata orang kampung baik, aku nak tahu mana? Kata mu tengok kebaikan. Allah kata tengok tiga kali, aku tahu lah. Aku kenal orang kampung tu. Satu, musim sederhana. Cuaca molek. Dua, aku hatta pemimpin ciridik. Saya guna mudah-mudah deh. Pemimpin fikir agama. Ini Nabi Raya Al-Qayyisu. Yang ketiga, aku nak bagi harta kepada orang yang sakhi. Orang boroh, bukan bazir. Orang hati murah. Bukan boroh. Hati murah. Hati murah ni, hak nak ayuk wayah ni. Tadi kaya padu. Anak yatim ya belum. Agama ya padu, kira cara pakai miskin lah kapung. Orang ni, orang panggil sponsor. Pemuda lah anak orang kapung kita ada buat kejakan apa tadi. Keramaian apa tadi. Bak agama, cembrum gapo hati kupu tak agama. Muslimah pak kita apa orang weh. Muslimah ada fikir agama, ripun buat dia kita ada musyawarah agama. Ada orang ekspor, orang panggil orang sponsor cara. Allah akan cuah mal khazanah kepada orang yang hati bawah untuk agama. Allah akan bakit pemimpin yang fikir agama. Allah akan buat cuaca suasana musim sederhana. Tiga tanda ni kata Nabi Musa, Allah royak. Nabi SAW bagi tahu pada sahabat, Allah royak Nabi Musa satu tiga tanda oleh kampung yang Allah suka. Suka ke apa? Suka amal yang penduduk. Sebab tu adik-adik saya ni, tempat kita ni kebaikan yang saya royak mari puluh tahun lepas. Retino kumpul di satu masjid. Selung ke mana retino muslimah. Lepas tu budak-budak wairun minat dengan agama. Lepas malam ni sekaligus Allah kumpul, wis saya kecek. Dulu suku muslimah, suku setepak. Wairun dia wacan suku, orang tua suku lain masjid. Hari ni tiga tak bekoh. Hai, ni tanda kata lambat banget ya. Kapung mana, tampun mana, ampe mana. Bila ambil lah, nak bila kampung, nak bila negeri pun. Ada tiga gulungnya ni. Bersungguh dengan agama, tiga ni pegang tangan dia panggil. Tiga tak bekoh. Ruamakan. Pegang tangan. Persatu weh, kasih saya, istimaiyat weh panggil. Siapa? Pemimpin. Okey, Tino. Pemimpin ni masuk, punan Papua masuk kat nak. Ayuh. Okey, jatih gulungnya orang tua, orang ada keluarga. Kita pilih orang tua deh. Kalau pemimpin yang nak nak ayuh, tak sampai tak menik sajalah. Nyanyuk dia lah. Fikir orang ni kita lepas semua. Gulungnya orang jatih. Masa Nabi kat, Nabi sendiri Abu Bakar apa ni. Yang kedua, wanita. Seperti mana masa Nabi, Allah pilih isteri Nabi. Orang mula-mula Khadijatul Kubra radhiyallahu anha, pada tu Aisyah, semua anak Nabi. Orang tino jizbah agama. Yang ketiga siapa? Asbab agama maju. Syabab. Asyabab. Pemuda, wairun yawachun. Ba'asa Nabi, Allah bakit Sayyidina Ali masa tu. Lepas pada pada satu zaman Hasan wal Husain, Hasanain, hingga digelar sebagai ketua pemuda dalam jannah. Apa ni?
pemuda yang jezbah agama. Sebab didik ke anak dia ni, didik ke pemuda, didik ke wairun, didik ke jok budak, rumah dia ada amalan agama. Fatimah binti Muhammad Mustafa yang beragama. Ali karamallahu wajha yang beragama. Nabi sallallahu alaihi wasallam cewa dia yang kerja agama. Isteri, anak, cucu agama. Allah sebarkan kemeh Mekah, Madinah, Yemen, Urdun bertaburai dalam dunia. Siapa Fatani Darussalam, siapa kepada apa ni, Lupana, siapa kepada Celung, siapa kepada Jala, siapa kepada saya dan kamu dengan tiga gulung eren, tiga gulung eren. Apa saya kata tiga gulung eren? Kata ada, ada kan ni. Awal tadi saya sebut dah. Allah royak lek roe, Allah sebut lek roe dah. 1000 tahun mu tak maju kampung tu. Kalau tak ada tiga gulung eren ni. Cerita siapa? Cerita Nabi Nuh 950 tahun. Orang Tino tak ada agama, anak besar tak ada agama. Kaum dia, kampung dia tu 83 orang sahih riwayat yang beriman. Hak lain mampu kerah habis. Selai dalam air banjir. Sebab bala daripada Allah, kebanyakan orang diraka kepada Allah. Sebab apa timbul diraka ramai pada orang taat? Sebab orang Tino tak ada agama, tubik pemuda-pemuda yang tak ada agama. Anak-anak yang besar tak riba wanita yang tak ada agama, maka haru-haru lah di situ. Teratanya tengok. Hak anak tak ada didik agama tarbiyah, gapo ya di? Illa masya-Allah beberapa orang. Kebanyakan tak ada didik daripada ibu. Dia nak jadi macam-macam. Hak dok jadi sangat, hak anak yatim ni. Yatim pok tak ada ekonomi, yatim mok tak ada tarbiyah. Besar dengan tak ada dua perkara ni, dia besar dalam masyarakat ikut nafsu dia. Dia cari duit sendiri, kerja sendiri. Lebih lagi fikrah hak Nabi kata syabab syubatul junun, ya buat dengan gila-gila nak layak pala, nak ramah, tak ada timbang rasa orang. Sebab tu hari ni deh, kebaikan besar kamu semua orang kampung deh. Hari ni malam pertama saya tok setarik jadi panjang, sebab esok kita ada pula deh, 2 hari 3 hari mungkin tempat kita ni. Masya-Allah tengok masuk jalan sana, masya-Allah. Nampak kedai-kedai ni satu persatu we lah tengok deh, kita ada ceramah agama. Tapi hidup habis kan. Ekonomi hidup, orang okay, jual boleh jual, orang okay, beli kemudahan, banyak perkara faedah. Sikit banyak yang tak betul kita betul deh. Tahun baru saya pesan ni, tukar apa perkara, yakin kita kena berubah nah. Ma fi qalbi ghairullah. La ilaha illallah. Tak boleh bagi bagi kesel, tak boleh bagi bekas, tak boleh bagi manfaat, tak boleh bagi mudarat illallah. Kehidupan kita tak ada cara hidup yang diredai oleh Allah melainkan melainkan cara Nabi Muhammadu Rasulullah, cara Nabi saja. Ikhtiar usah ayah ibu didikan anak, pemimpin buat rancangan sunnah Nabi. Isteri sokong suami buat sunnah Nabi, suami didikan isteri kepada sunnah Nabi. Tiga, dua. Yang ketiga, buat kerja dunia nak apa buat. Hak saya malu sekali ni, nayuk kita ni 20 tahun pemerintah. Allah Ta'ala wi fikrah. Banyak orang duk kata kan. Rekang kerongkang kejakan, rekang buat dunia aja. Kita Allah tak tengok. Saya malu nak kecek. Allah tak tengok di kecek pe. Allah tak tengok di pakai ye. Rupa parah. Allah tengok sini. Hadis sahih Bukhari, innamal a'malu binniyat. Duk di niat. Demo kata hak zahir kena molek juga. Ya. Tapi Allah tak tengok pun. Kita niat untuk apa? Setiap buat rancangan nak apa? Betul niat semalam ni kita berhimpun. Kita nak apa? Hak cerak-ceraknya kalau nak ayuh buat hubungan dengan saya, tak ke saya main nak royak ke apa? Orang tahu belakang dah. Saya tak royak hal lain. Hak agama, hak sunnah Nabi, hak maksud hidup, hak akhirat, hak taubat, hak kebaikan tu ke? Bayar di agama. Setiap saat kita duduknya di agama. Sebab tu deh. Yang baki lagi kita tak tahu sampai bila. Saya tahun depan nak ada gedak. Sosok tahun kalau Nabi SAW kata, wis halilik ane, tak tahu lik kiri dia gedak. Kalau sahabat, matahari naik, nak dek dek, tengok matahari jatuh.
Kalau matahari jatuh, nak dia kedok, celak mata tengok matahari naik sok. Sobat tak tunggu sehari dah. Siap pelo ni. Pas kita paling kurang ni. Tak masuk tahun lah apa dah lemuh-lemuh kita ni ke. Tahun depan nak dia kedok, nak berubah. Nak tukar hak Maulana ada royak nak tukar. Hati tahun depan, tahun ni kita kita saksong. Wak kaligu. Kita kupu harta lu, wi kaya dulu, kita ngaji wi jadi alim dulu, baik kita beki. Ah, tipu setel belaka tu. Wak learning, belajar sikit, amal sikit, usaha sikit, jaga sikit. Kita berjalan atas dasar perintah Allah cara Nabi. Mati bila le belajar Allah maaf. Jangan kata nanti tahun pe ha, kita nak sungguh. Tahun pe nak tukar hok ni nak balah tu. Tahun ni nak skor baik tak boleh. Tahun ni nak skor baik tak boleh. Nanti tahun pe. Tahun ni tak boleh skor baik. Macam dia memberi duit tak bayar ni. Nanti-nanti nak ambil hotel ke dulu. Apa? Hak tu suku. Hati kita skor baik. Lidah kita jangan ngupak. Mata kita nampak kubur okey okey. Jangan sebar. Doa dan istighfar bagi dia. Boleh tak? Boleh istighfar bagi orang? Boleh. Istighfar bagi orang beriman boleh. Boleh doa bagi orang? Boleh. Ya Allah, orang kampung aku, ya Allah, sahaya aku, ya Allah, pemimpin aku, lebih lagi ayah ibu doa ke anak hok ni hok comel sekali. Ya Allah. Setengah ulama kata, ayah ibu dengan anak tak ada kena kek angin. Ha, duk gitu hati main ke apa? Anakku. Bimbel weh. Ya. Selagi mak duk bimbel ke anak, tengoklah anak dia duk macam mana. Walaupun dia buat maksiat, Allah jaga dia. Kita tengok warung yang ada mok. Boleh ke buat apa selamat? Saya masa duduk ngaji dulu, ada budak sore mok mati. Masuk syarat dengan Tok Guru atau nak kelik. Ustaz pun kelik kan? Ada orang mati, tak kelik. Budak bangun sekerak ya. Haa, main-main Ustaz. Nak tanya, dia mati? Syekhul Hadis Tok Guru saya tanya, siapa dia mati? Ibu saya mati, Merima. Merima Fort Wojuki. Ustaz atau duduk-duduk. Nak kecil panjang sikit buku ni. Haa ni nak oyak ibu dah. Duduk-duk. Hari tu mu di toke dah. Klik dah beno akan gampo. Waktu mu nak buah mu nak gampo. Tak apa. Allah tak buat kira. Sore budak muda. Wairun. Selagi mana muk dia duduk bimbel hati. Pak muk mana tak bimbel. Anak jahat karuk taruh mana pun. Anak setak mutu tubik malah duduk. Ayah. Hei, kemarin kena igak situ dua orang, dua tu teh. Hei, anak aku selamat ke dok. Doa dah. Warung lo ni kata apa? Oh, fok tu tak mana. Bodoh. Kita dah lari bagai tirang berapa kali. Mok mu ada. Tok guru saya kata, mu ingat malam nah. Hari tu tak ada masalah. Learning, ibu tak ada. Doa dah khatam. Itu doa ibu Allah kata tak ada lah ibu kamu. Ingat sikit nah perbuatan lepas pada ni Allah wak kira setiap jejak laku. Tuk yang kau, tuk week nanti, tuk second. Setiap saat, setiap detik Allah wak kira seorang anak yang tak ada mu. Hak balik tu lah. Kira pahala dosa. Salah mereka pergi. Salah Allah wak kira. Sebab mu yang tak ada dah. Saya dengar hak mana Tok Guru terlik jaga. Mu jaga molek lepas ni beringat sikit. Mu kelik rumah tak boleh ditokeh pun dulu dah. Mu tak ada putus dah doa yang berkat. Sebab tu ni apakah lagi kita hak ada ke? Nak pesan malam ni ni. Mubarak Muharram Ma'al Hijrah. Tahun baru Maulidin Nabi. Saya tak ada nak sebut mana Maulidin Nabi. Dia ingat hak ni. Maulid-maulid ni hari kelahiran ke apa. Kita ingat hak tu Nabi lahir mari buat apa dunia. Bawa umat pada syurga. Okey hak ni ni. Setiap umat masuk syurga belaka. So tengok adik lain aku. Pakai apa? Doa, doa. Nabi kata kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umat aku masuk syurga belaka. Ada kata orang tani, orang Nara, orang Jala, orang Mekah, orang Arab, orang Jordan, orang Sudan, orang Yaman dok. Kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umat aku akan masuk syurga. Ha. Bagi tu nak sepek apa syurga Allah. Nabi buka luar dah. Tapi Nabi sebut juga segak illa istisna mereka illa man aba mereka orang tak sih. Okey, nak semua boleh masuk dia tak sih alih ah.
Pasal kita nak dah, nak lah. Pasal nak kata apa tu, maksud nak kau? Oh ya jahat? Ah jahat dah tengok kau. Okey, Tok Sibik ni. Kila wa man ya'bal ya Rasulullah. Sahabat tanya, siapa Tok Sibik syurga? Kala man ata'ani. Siapa ta'at aku? Dakhala al-jannah. Okey, tu ahli syurga. Wa man asani. Siapa dia aku, siapa tak turut aku? Fakat abad. Fuad ni, Fuad Tok Sibik pada syurga. Sebab tu hari ni, kita nak buat macam mana semua umat nak pada syurga. Jangan sepi eh, jangan fatwa, tarikh eh, nasihat ah, buat majlis ngajar, buat majlis mengaji, hajat taubat ah. Buat suasana wi orang taat ah, buat suasana wi orang tiru sunnah Nabi, man ata'ani dakhala jannah. Jangan wi umat ni diraka, wa man asani faqad aba. Kalau hak diraka, Nabi kata umat ni dia diraka, dia taubat Allah maaf. Allah buat misal umat akhir zaman. Dosa siapa ke langit pun kalau taubat, sama jonya orang-orang baru anak mati, orang dosa siapa ke langit taubat mati. Supaya di akhirat banci amal, cuci bersih belaka. Pak kita tahu kata Allah tak maaf orang tu. Kita tahu kata Allah tak maaf kat anak orang tu. Kita tahu kata Allah tak maaf pemimpin tu. Kita tahu kata Allah tak maaf orang tinuh hok letik letik tu. Dia ya tobat, ya sapu. Ya teriak dengan Allah Taala, sapu titik air mata takut kat Allah setitik. Padahal dah mati api ni aku. Setengah ulama kata we berair lek dalam ya. Tak upe air mata kita ni. Ya Allah, aku tak sihir, aku silap. Dulu dedah orang. Dulu muasyarak jatuh tino tak ada jago, aku tak erti. Hari ni aku dengar orang ngajar, ya Allah aku silap, maaf aku ya Allah. Hari tu aku tak patah lidah, hari ni aku silap dah, aku tak kuasa nak pergi maaf siapa. Mengkuasa maaf ya Allah, mengkuasa sapuh lebu ku catat tewi habis ya Allah. Boleh raya ke Allah, harap dengan rahmat Allah, insyaAllah, summa insyaAllah. Kita selamat ni, mubarak tahun baru yang mulia ini. Sebab tu malam ni, tak sempat panjang lagi, nak ada esok lagi, lusa lagi ni, kita ada rancangan yang mungkin, bagi apa, adik-adik jenis guru habis dah, sikai duduk tunggu. Saya mari ni, kalau nak jeput hati tak boleh, dia kata, tak ada kertas nombor je hati. Gerai tengok sikai. Maali adik-adik jenis guru anak, ayah ibu bawa anak hari ni. Saya minta maaf sebab Nayu dah minta duk buat rancangan tahun lalu pin nak lagi tak boleh. Tahun ni guna masa we dia banyak sikit. Sebab tahun lalu tak lagi. Pas harpe pada oya tu nak sampai kedo omong. Pas tu Nayu nak jepuk kedo ulak tak tahu lah. Omong tu tak cerak lagi. Pas tu kalau omong hidup tak mati lagi pun. Hak tu tak kedir. Malam ni nak tupai deh. Tupai pok itu hak mari malam ni Nayu lebih lagi dan muslimah hak ramah. Dalam mafum hadis doa orang tino ni mahal lebih ada orang yate. Amin orang tino tu harga dia amin lebih mahal daripada amin orang yate. Air mata orang tino setitik lebih mahal daripada mata air mata orang yate. Sebab apa? Orang tino gerbe banyak ada orang yate. Nabi Allah terbiah orang tino. Ulama semua yang jadi alim di dunia terbiah orang tino. Okey, tina nganam. Jauh daripada nganam, setengah Allah hai siapa berganam? Allah. Ada Allah hai dia. Kita nampak nyanyi, tapi tak nyanyi di sini Allah. Okey, Allah hai dia. Nganam walkab pun Allah hai. Setiap nafas dia nyawa tu pahala jihad. Tak usah kata bahu, wah, buah hai, bahu gula-gula. Bahu tok laki mutoh, ada juga. Tak usah surkah. Tok laki tidur luar. Yang asal kak minta maaf. Okey tino. Allah buat yang macam tu. Sebab tu bukan sia-sia nah. Allah perut dia tu. Pahala jihad. Siapa bila? Siapa nyusu anak 2 tahun tu. Titik susu we minum kat anak pahala jihad. Kita nak bakal jihad fi sabilillah. Okey tino susu anak nganong gitu buat perut dendat dapur cuci baju basuh pinggir tapi perut sembilan boleh. Al jihad. Pak kalau mati, Allah hai Allah hai mutah-mutah makan tak lalu mati. Syahid. Hero anak tak awak weh ngasuh anak makan susu banyak, anak jatuh habis kan. Mati. Belum anak cukup 2 tahun duk nyusu. Nganong siapa 2 tahun hero anak. Mati. Belum menyusu khatam. Mati. Syahid di sisi Allah. Orang jatuh. Orang jatuh kena tumpah darah le medan. Sebab tu retina nampak nyanyu dia tapi akhirat esok beranak sore cuci sama dua tu.
Orang mati beranak syahid. Kalau tak mati, cuci. Pelu anak soleh-soleh tarbiyah, pahala boleh dia. Tak kalau yang mati lah keadaan pelu anak, cuci orang ni. Anak tu baik, sore, kain putih. Pakau, mak dia apa kain putih? Dua ping gitu. Kita tengok, budak tak ada rasa. Mak tak ada rasa gitu tu. Allah kira semula lepas pada tu. Ha, mengupak pula, bersaing dengan orang tepi rumah, cok, suka buruk ke orang kok, suka tengok lakon kok, suka main TikTok kok, kira mula pula. Sebab tu, orang Tino ni, kelebihan dia banyak. Tidaklah tak boleh masuk syurga dulu pada orang hati. Duk royak kisah sahabat masuk syurga, sahabat masuk syurga. Hei, sahabiah dulu tu mula syurga. Tengok dunia lah ni. Kita buat nikah kan, buat bilik comel. Katil kau maha, lembek kau maha, spray air bahu kau maha. Duk letur. Siapa duk tunggu dah leh? Kehok jatuh lagi duk iba, tangan tak katil. Duk tunggu isteri ya. Bini lari ke lubang malu-malu. Assalamualaikum bang. Gitu ke? Tak. Okey, Tino. Pelita molek ke apa molek. Orang jatuh mari. Assalamualaikum. Tu gambar syurga dah tu. Akhirat esok Allah bawa wanita duduk dalam syurga. Sebab tu malam ni saya rasa menjurak ni. Nak ambil tangan semua ni lah. Kamu semua nak ambil tangan. Lepas tu amin bersama saya ni. Esok kita jumpa pula rekan ke apa lagi. Tak tahu lah ada ceramah ada ke apa. Malam ni saya nak tupai belum berpisah malam ni. Tangan ayah ibu semua pemuda. Wairu sebab tu juga. Wairu ni Nabi kena. Nabi tak tinggal. Kerja ke apa ni Nabi tanya. Wairu ambil wairu buat kerja. Agama maju kan. Betina, Wairun, okey tua juga. Malam ni ada belakang depan saya ni. Jangan sore pun tak akit tangan, jangan sore pun tak kata amin. Saya nak lupa, saya nak sebut bahasa Melayu, kamu amin bersama saya insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu kama anta aluhu wa salli ala Muhammadin kama anta aluhu faf'al bina kama anta aluhu innaka alut taqwa wa alul maghfirah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya awwalal awwalin wa ya akhir الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين يا الله يا Tuhan kami jadikanlah kehidupan kami malam ni malam pertama malam tahun baru lagi asbab kami baru juga ya Allah baru di sini suci supaya kami putih ya Allah cuci aku orang kecil cuci pendengar semua cuci pemimpin aku ya Allah aku tak kata orang sini dosa tapi muwayah hadis kudusi kullu bani adam khata'un wa khairu khata'ina at-tawabun semua anak cucu tak ada orang dosa orang salah sebaik orang salah orang bertawab taubat ya Allah aku nak taubat dah duk kecek bukan sepenuh kecek supaya nak taubat lah hati aku ya Allah semua adik-adik aku duk tak ada tangan ya Allah cuci mereka juga ya Allah lebih lagi anak-anak muda baru duk besar ya Allah akhir zaman ini nak tak mana ya Allah mata nak celek pun payah kaki nak jaga selamat pun susah ya Allah tolong jaga kami pemimpin wanita muslimah semua dan anak-anak muda ya Allah jangan we berlaku lagi anak-anak diraka jangan we berlaku lagi suami zalim jangan we berlaku lagi dengan adik-adik kami dan diri kami isteri yang diraka ya Allah aku takut nak nampi ku tengok lain aku ramah orang tengok depan aku ramah belakang aku anak aku lagi isteri aku lagi ya Allah ibu aku lagi moga-moga selamat ya Allah lebih-lebih lagi ibu aku yang didik sejak dia kecil lagi hingga hatta belajar siapa boleh tahu sikit sebanyak ya Allah siapalah kebaikan aku kecek kepada ibu aku ya Allah lebih lagi ibu aku dalam kesakitan dalam keuzuran dalam uji ya Allah syifa secepat mungkin ya Allah bagi sembuh ya Allah lanjut umur mereka untuk khidmat pada agama lagi ya Allah aku ingat ibu aku tak biasa tinggal dengan agama tak bisa tinggal dengan perhimpunan agama setiap minggu di rumah ya Allah masa duduk masa-masa segar sehat mereka sambutkan jemaah mereka bagi nusrah pada orang kerja agama ya Allah bagilah kuburlah ibu aku ya Allah sembuhlah ya Allah lanjut umur kebaikan ya Allah sekiranya kejepit aku malam ni keikhlasan ya Allah aku hadiah pada ibu aku supaya sembuhkan supaya lanjutkan umur ya Allah wa Allah lebih lagi pendengar yang duduk depan aku tak tahu latar belakang aku tak tahu kisah masing-masing ya Allah keluarga mana ada selisih faham isteri suami ya Allah musullah membaik klik semula jangan we mati kada ebalah ya Allah aku takut ya Allah nabi ku ya tak boleh masuk syurga sore isteri mati lah kada itu laki tak reda ya Allah tak boleh masuk syurga sore anak mati lah kada ibu tak reda ya Allah dunia akhir zaman
banyak sangat anak-anak muda diakah ke ibu, banyak sangat wanita yang diakah, banyak sangat suami yang zalim. Ya Allah, aku seorang yang silap. Ya Allah, maaf pada aku, maaf pada adik-adikku semua. Ya Allah, ya Allah, mungkin ni tangan siapa, mungkin ni air mata siapa, mungkin ni amin siapa, kubur doa aku malam ni. Ya Allah, moga-moga tahun baru mubarak ini barulah segala kehidupan kami we betul dengan kandak Allah, kandak Rasul. Ya Allah, kandak engkau, kandak Rasul engkau. Ya Allah, kamil akmal sunnah Nabi lah kehidupan kami, anak isteri kami dan pendengar semua. Ya Allah, kamil akmal keyakinan dan amalan kami we betul dengan cara Nabi. Ya Allah, maksud kami lah dunia ni pun. Ya Allah, kami tak si susah, sahabat dulu susah ada Nabi, mereka mengadu dengan Nabi. Hari ni kami nak mengadu dengan siapa? Ya Allah, kami tak si susah, kami nak senang dunia, nak senang akhirat. Ya Allah, bagilah kesenangan pada adik-adik kami semua, lebih-lebih lagi ayah ibu yang mana didikan anak belajar agama, tuahtang anak mengaji agama. Ya Allah, tambahlah rezeki yang berkat. Ya Allah, bagilah murah rezeki pada mereka. Ya Allah, jagalah anak mereka daripada fitnah akhir zaman, lebih lagi wanita. Ya Allah, orang yang kata ahli neraka, orang yang kata macam-macam. Ya Allah, maaf dia, ya tak tahu. Aku nak doa dengan kelima doa kekasih engkau. Allahumma gfir li kaumi, Allahumma gfir li kaumi, Allahumma gfir li kaumi, fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, aku nak guna doa nak Bani Israel kata. Ya Allah, Bani Israel kata kalau mu azab labo tak apa, mu nak azab aku pun, kalau mu maaf mu rugi, mu tak si maaf pun tak apa. Supaya tu ya Allah, aku tak tahu mu azab pun mu tak labo kali, mu maaf mu tak rugi. Ya Allah, maaf aku kata ya, tak sebab kira lepas dah. Ya Allah, nak semua adik-adikku. Ya Allah, memang aku tak kata dia salah, tapi mu yang kata salah, mu maaf sendiri. Ya Allah, jangan mati sore pun boleh kata ibu dosa. Ya Allah, apa ruginya maaf. Ya Allah, maaf, mu dengar ke cepekku, mu nampak tangan-tangan orang tak ada. Oh Allah, Oh Rahman, Oh Rahim, Oh Hanan, Oh Manan, Ya Ghaffar, Ya Jabbar. Wahai Allah, yang jaga Nabi Ibrahim dari api, jaga wanita muslimah, ayah ibu, adik-adik, pemimpin ulama kami. Ya Allah, Oh Allah, jaga Nabi lah guru Muhammad Mustafa, jaga orang-orang ngaji agama, jaga pemimpin agama semua. Ya Allah, Oh Allah, jaga Nabi, ya Nabi Musa. Oh Allah, jaga Nabi Yunus dalam perut ikan. Jaga ha orang kerja semua ni. Ya Allah, jaga ha adik-adik kami semua. Ya Allah, kecepeku jangan jadi asbab orang lari dengan agama. Ya Allah, sekiranya kecepeku tak ada kebaikan, kecepeku asbab orang sesat, kecepeku asbab orang pecah belah. Oh Allah, pada gunung aku tak ada nak pun, aku tak ada nak masyhur, aku nak makbul. Sekiranya kecepeku ada faedah, ada munafaat, ada asbab hidayah, mengguna. Ya Allah, guna dan bagi ikhlas istikhlah. Ya Allah, moga-moga dapat kebaikan diri aku sendiri. Ya Allah, utamakan diri aku, aku dah kecek semua, we masuk keyakinan akhlak sunnah Nabi dan maksud akhirat. Oh Allah, mukne amin siapa, doa siapa, aku sorang tupai. Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar, wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin amin, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum.